apa yang diharapkan setelah dibangunnya bandar ini? Ya kita yang jelas pasti akan dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Selatan, dan kita selalu berjuang untuk masyarakat nasional atau provinsi, dari provinsi lain bahkan dari dunia, untuk datang ke Kalimantan Selatan. Jadi progres terakhir terkait dengan pekerjaan kita yang ada di bandara ini, untuk pekerjaan infrastruktur dan bangunan penunjang itu insya Allah sudah, kalau dari sisi prosentase fisiknya sudah selesai. Nah yang paket satu untuk terminal penumpang itu progres kurang lebih hari ini 69%. Jadi masih ada sisa pekerjaan kurang lebih 30%. Artinya kita harus bisa proses percepatan minimal 2,5% per minggu. Bergerak. Yes. Jangan lupa subscribe ya.